apa sahaja perkataan, ingat mereka-mereka yang aktif dalam Facebook, dalam Insta, dalam Twitter, dalam apa semua ni lah, media sosial ni kan. Benda-benda yang kita tulis, ingat. Benda-benda yang kita lemparkan tuduhan kat orang, hati-hati. Apa-apa ayat, status yang kita up, yang menghina orang, hati-hati. Selama tuduhan itu tertulis, yang menulis tuduhan itu kepada kawan dia, kepada saudara se-Islam dia, hati-hati. Dosa jariah kamu sedang berjalan. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan, walaupun sebesar zarah, dia pasti akan melihat kejahatan itu direkodkan oleh Allah di dalam buku amalannya. Nabi ajak baca doa ni sebanyak berapa kali? 7 kali. Habis semayang subuh ataupun habis semayang maghrib, Nabi ajak 2 semayang ni. Lepas kita wirid, kita selawat, kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, apa semua tu yang diajarkan oleh Rasulullah tadi ni, semua wirid yang Nabi ajar, selitkan salah satu daripada wirid itu, doa ini nescaya, kata Nabi apa? Bacalah Allahumma ajirni minanna 7 kali, kerana sesungguhnya apabila kamu mengucapkan doa itu kemudian kamu meninggal pada malam itu, meninggal malam itu, nescaya telah ditulis bahawa kamu akan terselamat daripada api neraka. Subhanallah. Ada adik-beradik, ada grup WhatsApp keluarga kan, selalu masukkan ceramah-ceramah, niat untuk berdakwah supaya kita tidak disoal di akhirat kelak. Kenapa Allah bagi hidayah kepada kamu, kamu tak dakwah ahli keluarga kamu yang lain? Doa biar anak-anak dengar, isteri dengar. Ya Allah, ini keluarga kami sedang menunaikan ibadah dan ketaatan kepadamu. Ya Allah, aku sedang mengajak ahli keluarga untuk mentaatimu. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, kami semua nak masuk syurga. Ya Allah, kami semua takutkan engkau. Ya Allah, campakkanlah perasaan cinta akhirat ke dalam diri kami. Ya Allah, campakkanlah perasaan cinta Allah dan Rasul, cintamu dan cinta Rasulmu dalam diri aku dan anak-anakku serta isteri aku. Doa bagi ahli keluarga dengar. Tak boleh bahasa Arab ustaz, tak ada siapa suruh bahasa Arab. Doa bahasa Melayu. Nah, doa bahasa Melayu. Bagi semua dengar, semua amin. Setiap kali Fatimah masuk ke dalam rumah Nabi, maka sahabat kata, Fatimah akan, Nabi akan berdiri menyambut anaknya, kemudian mencium dahi anaknya, kemudian meletakkan anaknya di sebelah. Kita tak buat sebab kita rasa kita ayah, takkan nak tanya anak apa abang. Oi, mana boleh ustaz, ketua keluarga kena kemas. Kemas apa? Bukan sahaja bertanya khabar, bila nampak Fatimah masuk, Nabi bangun. Yang ni ayah misali. Anak aku, Nabi kata, anak aku. Tuan-tuan cuba buat ke anak-anak begitu. Tanya dia makan apa? Makan tak lagi? Tadi di sekolah ada masalah apa? Letak tangan, ayah ni letak tangan belakang bau anak. Usap bau belakang anak, ada masalah tak di sekolah? Anak akan berasa besar, dia akan menghargai ayah itu.